Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah lazi asra bi abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah tepaja ipataraka tanda syukur tandigangkan talur secara janna pu Allah ta'ala. Nah sabab pamasena si mata lori pada di manang, alhamdulillah pada angka kitu salai jama-jamatta salai tinrota ye pawat tu tinro sampai-sampai denre lobe kak cinampe ye tapi na sabab pamasena pu Allah ta'ala alhamdulillah jama-jamatta isalai, dan ini merupakan modal utama nareko angka na pak mas na leki puala taala insyaallah de na tugaga masalah pada padanna yesu alhamdulillah. Selanjutnya pada law nikmain atau ma pas salama lori nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, mamwarik bare barakat baca salawat ta insyaallah iya mananna pak doangat ta iya sewe na tarima maning puala taala acara Isra Miraj tanah pak barakai puala ta'ala jama-jamat tak pak mulam na ele'e latuk matuk karuingi insyaAllah na pak barakai manangi puala ta'ala insyaAllah amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, peringatan Isra Miraj hari ini betul-betul persiapannya matang, magi wasengi matang ahak riolo balinna yeswe kaaha yeswe si tangana anang bosi-bosi ulalo wang kalinga nane maklati makasida kwe iya iya naron nangi makasida iya jaji makada Ka'bah iya nanok bira kak panitewe luar biasa persiapan na jaji itu na tu nasabari makada kak lo toka pakengang nyeruaju ukiringang nyipanitia pak ero potoku yase nak kadama kak matuk jamae mage na beda waju na potona jadi ule ngarangon na lo toka pakengang si baselendan na pada-pada tu ini bukti kita bersinergi bapak ibu, ibu-ibu panitia melatih anak-anak ta dengan tampilan maksimal, saya juga harus tampil dengan maksimal pada-pada wajuku selendaku potoku songkokku kumisna pada toh alhamdulillah luar biasa. Bapak ibu kiri bulu-bulu ku namin kelingan anak tu pak mula tamaka nama kasida angke mak kata-kata hikmah nek nalisek nana hikmah nana Isra Mi'raj dan rero iya alhamdulillah tak pertahankan yorna hubici unak pak desa pak bapak kepala desa yang orang hebat ustad sekaligus sebagai tokoh masyarakat alumni asa adiyah maka ada kau oh, insyaallah di pak desa tuon itu si kolara iku kalola pak gurta haji ustaz haji ali alhamdulillah tidak henti-hentinya dengan keluarganya membina kita di sini bakal latuk ku macana latuk ku masih gilengnya dan alhamdulillah beliau dengan masyarakat dan pak imam binena pu imam bina MD apa TPA takku alhamdulillah iya naselek na yeswewe. Ini yang perlu kita perhatikan insyaallah. Jadi bapak dan ibu, Isra dan Mi'raj dua kejadian berbeda tujuannya sama. Isra ipak lalanne nabitta minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ke Palestina niga pak lalengi pengalah ta'ala. Kemudian Mi'raj ipenre nei nabitta pole ki Masjidil Aqsa Palestina
menembus 7 petaka langit, menre di Sidratil Muntaha, kemudian mutamaki al-mustawa, terima sampai yang 5 waktu. Ya nang melo ibahas pada peristiwa dapat dalam peringatan Isra dan Mi'raj yang hari ini Bapak Ibu kita diliput langsung oleh Sutra TV, dan insya Allah akan dilihat semua settingannya ini Bapak Ibu. Taputar yanutta televisi tak, kita masuk di televisi hari ini. Alhamdulillah. Asona aha tanggal 20 petu ye ulat 2 tahun 2022. Pak mulau nange tetek si tangana duwe pak mulai cara letuk makoke sementara berlangsung. Alhamdulillah. Dalam kehidupan Nabi ta ada 2 tahun yang identik dengan kehidupan Rasulullah. Nomor sedi tahun gajah. Iyero tahun gajah Bapak Ibu tahun ancajinganna Nabita, tahun kelahiran Rasulullah. Mage ni telak tahun gajah. Nasaba iyero waktu teman-teman labiki yang kehadir selusur malabiki tentara Raja Abraha yang langsung dipimpin oleh Raja Abraha menggunakan kendaraan gajah tama ku kota Makkah ingin menghancurkan Ka'bah yerwat tina jagi nabita, tapi nasabah yerwat Ka'bah puala ta'ala jagaiwi. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala mengutus tentaranya, niga tentarana puala ta'ala burung salsabil dengan dipersenjatai dan pelurunya kerikil dari neraka jahanam. Jadi aku mak tembak ya manu-manu sedih pasukan gajah nakana si tembus 5 manguk nandri api. Bayangkan kerikil narana ke jahanam napake peluru napake tembak. Akhirnya tentara Abraha, Raja Abraha dan pasukannya hancur karena Allah yang punya campur tangan menjaga Ka'bah. Jadi ini selangnya aja mau khawatir. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini agama tinggi dan mulia dan Allah akan menjaga. Iya, jangan mungkin khawatir bahwa Islam akan ndak. Yang dikhawatirkan adalah kita. Jika amai salah bau minta sengal letak salah KTP, nah dia tak sampai yang ini bahaya. Ya apa agama tak dek mah? Iya. Jadi Bapak Ibu, lanjut. Yang kedua, tahun yang identik si bawa alina Nabi ta adalah Amul Husnin, tahun bersedih, tahun sengsara. Berarti kau maka di tahun bersedih, tahun sengsara berarti identik dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ipa Isra Mi'raj ya Nabi ta, Bapak Ibu jamaah. Mage niaseng tahun sengsara nasaba iro waktu Bapak Ibu 2 tahun ripojinna Nabita hampir bersamaan mate niga iro maurena Nabita pangulutta Abu Talib dengan istrinya pangulutta Siti Khadijah hampir bersamaan mate, beda sisomi hampir. Bapak Ibu yang perlu kita bahas magami matoi nama lade marilah lepedi na Nabi ta riwatun nama te pangulut ta Abu Talib na memang lo mematoki mate pakwe Bapak Ibu iya runon re Nabi ta malade manana tanya amatengan na murena tania tapi proses nama te maka da pega kurtuju na proses nama te bekka talui Nabi ta lokka ka doi murena pangulut ta Abu Talib ya Habib mure ambo kul la ilaha illallah mure ambo bapak indi komai bacanga kai ada silapai ambo bacanga kai mure la ilaha illallah aga pak pibalinna pangulut ta Abu Talib
battonna tak kunciwi timukku si gigu lilaku de ulle baca itu. Padahal ya ko akalat tak lo ipake tuma-tuma lebih kan kehadir aga susana na baca panggul tak butali pir. La ilaha illallah bahasa Arab murena nabi tak orang Arab. Mage na den ulle baca duan rupa pas sabarang nomor sedi si punganna tua murena nabi tak panggul tak Abu Talib dek memato nangka na baca roda silapa la ilaha illallah dek nangka na baca. Yang kedua dek na lolongan hidayah pole kipu Allah Ta'ala. Jadi hidayah mana pak tu hidayah bicara rugi na pak masih pak. Jadi dek tu gagal si usia wadikajajat teman-teman labiki sila surah malabiki narekutannya pamasena puala ta'ala angka ki hadir iya suku masigi ma'barakata pamasena tumi tu puala ta'ala. Jadi bapak dan ibu iya rana sabari mata ni panggulut tak butali soro yang nabi tak sujud teri melodohangang epuang tatulungi kasih mureku bekatallu tu bicikan kalimat la ilaha illallah de nolle tappu kasih pua gangka matena de tu gagawa ditulungi tatulungi kasih. Tapi apa yang terjadi bapak dan ibu pare lodongan nan nabi ta ada reringan nan nabi ta lattu nang kalinga pua Allah Ta'ala sampai-sampai nobi pangulu tak Jibril Jibril ta'ali lama campur Jibril. Maka de Jibril iya puang aga maka de Jibril aruh atakku Muhammad mak darari lor iya terima relau lor iya Jibril nonok kumu podangi iya tu parelomu iya tu dari ringammu Muhammad latuk ni nang kalinga pun Allah Ta'ala nonok ku Jibril salangaka tiwi iya iya maka turunlah ayat pada saat itu bapak dan ibu di dalam Al-Quran salah satu ayat di surah Al-Qasas ayat ayat 50 anna nonno irwatu. Jadi sementara sujud nabi tak angka Jibril pole kebi Muhammad tokoko salam na pola tak landi maka dewi alhamdulillah Jibril aga pelik tukareba maka dia salam na pola ta'ala doamu jeritan tangismu doa melau doangan ni murimu semua sampai di hadapan Allah. Tapi sabara kondi Muhammad bahasa tak sabara kondi Muhammad ya mi ketambai rondi bicara rogi sabara kondi Muhammad angka ayat napa turu pola ta'ala engkalinya ubaca ngaki a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha sadakallahul azim Muhammad majapu de mulai malengi apa tiruang de mulai tulungi tauri pujimu naika walakin Allah yahdi mayasya iya pah malengi apa tiruang iya pah tulungi atakku angkai wa masiye turun ayat. Jadi ayat pertama seolah-olah pemahaman kita maka de puala ta'ala innaka la tahdi mam ahbabta de mulle tulungnya de mulle malingi apa tiru teripu jimmu Muhammad sekalipun itu adalah ayahmu andaikan ambokna sekalipun itu muremu Muhammad de mulle malingi apa tidak bisa kau tolong. Berarti seolah-olah pemahaman kita itulah pak doangan nabi. Tapi di ayat terakhir walakinallahu yahdi may yasha naika iya pamalengi pak tulung iya pamalengi pak masih tauri pujikku berarti ada peluang pengelutta Abu Talib akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pemahaman kita lewat tafsir. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah
iya to na to nasabari pa ibu narampe nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mautul mara ala ya maisu alai umaku pada pahangnya mate tau riga angkana agi-agi na pak biasa panulup ta Abu Talib onangnya de no letapu kalimat la ilaha illallah nasabak de mimatu nangkana baca iro kalimat sepungan na tu. Jadi ya mautul mara ala ya maisu alai iya ko angka moki ibu tulisikri ma yasina wan ni juma angka moki tuli bangun ni majelis taklim ko masih kita nurul yakin awatanai insyaallah ripa capuran lah nono menrek na napasakta insyaallah mereka dapat capuran matu ibu ada kalimalah ilaha illallah natolele ripa masih na puala ta'ala tadakhulul fil jannah jaminan nam ibu tamang kikolalana surga pamasih na puala ta'ala iyanah pada sapa bapak ibu boleh kau nak wani ko masigi macir riadus solihin bapak ibu na ceritaka pu imang kebetulan ko ki bulana bisen na istirahat makan malam maka di bulana bisen usah sia-sia tapi mati kasih anakku na yero anak na kasih becu jokka-jokka na malise si kasih romanituna waktu nata rumah sakit anak nama sama ke rumah sakit hikmah olona kantor daerah waktu nana lo ipasu anak nah laumi lo jempu anak nah lo napalesu lo belawa letih ke rumah sakit majak na sedding ipu tama ko instalasi gawat darurat IGD nobi benenan no 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 komendri majak usat di sementara irawa kuro sikai inna lillah wa inna ilaihi rajun mati kuro nalo ni kasih ruk kamala anak na iya cek dek kak teru nak wani kena cerita kasih ibu ima iya na kasih apa kustasih mati ambo na dek nama gaga lo milok kai mali anak na ipak malasai ambo na hamati ke rumah sakit pak jadi pada sedia ki ibu jamaah pak yaro amatengi makoko sedih weh macatoni malakal mau makrimu mani iya matunga-tunga kan tanya bawa nga sewading irimu namo amatengi narimu otomani malakal mau ini yang perlu jadi hikmah pertama amatengan na pangulut Abu Talib menjadi bukti bahwa teluk mati mana tu dunia sementara akhirat selamanya yang kedua ibu jamaah matele pangulut tak Khadijah malah dek kasih marilala pedik na Nabi tak sangat bersedih maka memang Khadijah ibu padahal Khadijah seorang janda umur 40 tahun ipo bene ko Nabi tak waktu itu umur 25 kalau lo campedak po bene janda umur 40 selisih 15 tahun janda tapi iya janda tapi pangkatot megatot na adara ko kampulai tapi iya artinya istilahna to matot ta iya cueri janda memang nak tapi agatona ko na adarna jadi bapak-bapak dan ibu-ibu maka memang ipangulut ta Khadijah nama lakde Nabi tak marilala pedi ibu jamaah iya to naman caji contoh buah bukti upana-upana nangka makunrai mate na marilala pedi na lakena apalagi ko lakena dia na lumak bene pak tuli na lengerap bene na makunrai lisik suruga itu lisik suruga tapi upana-upana nangka makunrai mate poleku buruk laken na lemai tapam tama bulana na tutuk kamarai na gora merdeka berarti makunrai lisik ranaka itu tulina sese laken na watu na tu iya pak iya sebalik na makotor iya ko angka lakai ya marilala pedik na binena ko mati o lakai lisik suruga itu tapi upan upana nangka lakai mati
lesu benena lo bolana tapa makade bebas. Berarti la kalisi rana katoi itu. Waktu nak kapat tu denang kena pakatan di balanca binina. Minimal budi. Iya. Jadi bapak dan ibu, agama memang tu Hadijah. Ya, ya na melo ya lah guru. Ibu jamaah. Wanita pertama yang percaya kerasulan Rasulullah pangulutta Hadijah alialena bunga teperi nabi ta maka dairu Muhammad surona Allah ta'ala ak guru ngaga keparalu ya Allah ibu jamaah ajak lalu tatulipak balle balle ambo anak ta nah teperi lalu ya ko mak pak angkat tu makunre eh kenrono bapak maka dan kamu apa je ko onro acara maka dah mak balik ko tu lepano mak warung warung angka jandana eh ya ko ini nadek tetap peri lah kita ibu lebih-lebih balik bola hata eh lo tak ku tetap peri binina lagi nama kada pak balik aruh jadi usahakan percaya ini pak ku percaya ki ajak tu si tak balik indo anak tak budi iya nasengi lo kena sangka urusak ko sengkang Allah bodi jadi iya ko ita peri kikin doa nak tak jaga kepercayaan itu insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga sakinah mawadda warahmah pada rumah tangga na nabi ta pak magi nama pedi nabi ta na sabak malade si poji nabi ta ni seliko pengulutah Hadijah satu yang kedua ibu yang kedua malah dek nalengaran nabi tak ku pangulut tak Hadijah iya roh Hadijah ibu dek sise-sise nelorangnya nabi tak masuk ku elek salai bola iya ku dek napura naik burang agi-agi bateli mana jadilah toni contoh ibu enah ibu jamaah ala toni contoh yehe pak mula baja ajak lalu nasuk ku galungnya lah kita ambu anak tak narikodek na pura tek burang agi-agi batili mata ajak tatu liero talanya mangang ece lo mual yangnya apana pungaji nurekmu ambokmu ini namebu maka dia capun ni apa nafung aja nurekku ndok maka dia anu nana muali agasan nero mak lebu iya aga putu dona ini nama ibu ibu apalagi bapak napoji sanggara tapi mega tu je makun re maka dia pak ustaz nadi juga agak uti makanjak bonyok mana ni eh bu nama kanjak matu itu tu uti bonyok ijamu jamu napa isangkar itaro mangu mangu nah ah bayangkan eko sandara sanggara jamu jamu itaro mangu mangu nah kopi mak candu inungan eko elekele aja nah to syukur lah rupa Allah ta'ala bapak ibu letuk perjuangannya utamana idik parinu kopi jadi ya ko tek burangi kopi ambo anak tabu mak baca-baca salawat tu ni melau doang sinri golai bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ipuang tatarong ka macan ni pak pujina lakai kula ri ia puang ya se pinacan ni na golai bismillahirrahmanirrahim tapan ni ko kaca ede na magaga ko decen yang namanya niat doa insyaallah iya pure rebu ala sikit kopi sinri kopi bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ipuang tatarunga ka mapatak ka kopi pakitan ala ke kumita makun rileng ipuang iya bawa macakka na cantik na ita bismillahirrahmanirrahim tapasi ko kaca parate baja bu ah insyaallah tabolo we palla melo dua seki ibu jamaah tabolo we palla elau dua siki Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ipuang tataronga ka mapalla we rede rede borik na lakekku
tu da makdome ko bola rondang e puang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lima mimanne lesu si mage namon romaita mapalla burila. Tapi ikhlas pi. Pratek bahaja bu. Insyaallah. Nampak ko tagari kopi ibu, aja nampak pada to pole burak kopi lari 120 nasin ru. Ya kola kete ya burak kopi ibu. Ati tak garuh dikirim melalui tangan telunjuk karena satu-satunya di antara 10 jari yang berhubungan langsung dengan jantung Pak Jalok tak ya natu nampe ko tamat tahiyat Pak Jalok ipake asyhadu Allah ilaha illallah tendok 5 asyhadu Allah ilaha tanya karena ibu jari tidak berhubungan dengan jantung Pak Jalok jadi kata nisin rumah pakuhi bismillahirrahmanirrahim pakai perasaan BK 15 iputar dengan Pak Pade soti lambak macam ini tuh Pak biasa ucoba 15 kali putaran sudah manis sinri golai ibu nah sinri kopi baca sikit bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ipuang pasia maamai Pak Pojikku si bawa Pak Puji nalak keku peko guys ya mak nadu kelima sahada de nangka nasara sarang inun ni coba ni kopi tutui mata tak tarik napas tak ita mata bating ni lambu anak tak tapas ya mak canin na kopi insyaallah tak 2 jam ni ku galungnya lesu si bola wah dena naja aja jama-jamangnya makanya aja nasuat sejapi iya no kalau lo mabela tapi iya tau si kalau imen rejupan data japi bu dia tuh nak benin lesu artinya mapa ke teman-teman lebih kong kehadir para pemirsa bahwa iya kodeceng ya kata ide nama gaga ipake pak kodeceng mua mata peki kia iya miku makura tepeki mole tu apalagi kau minum ni kopi na bapak tuli lokke ni mak depe siku-siku jarinah muaseng paja no maka paja mangkage elekele mulai de nama moso de na tarim pala pak donge pak si kepusi pake rekere amok kok bawa ni off the record iya jadi bapak ibu inilah yang dirasakan oleh Rasulullah pada saat Khadijah meninggal iya ro nabi tak terlalu nangga rabi na tuli naik burak kak kasih bineku agapi yang ketiga riwat tunana kasihasi pangluta Khadijah ibu pak irok asogiranna pangluta Khadijah sepertiga Mekah alena kuasaiwi asogiranna watir dan beliau berjanji ya Rasulullah Muhammad hartaku jiwaku hidupku aku sedekahkan di jalan Allah melalui agama Islam ambil semua Muhammad mupake mak dakwah nangka-nangka sewaktu bapak ibu ia roba juga misna pangulut tak Khadijah petu tepanna tepang terakhir pala pakaroma na alairo matadekna nenampa na pake tepang iru wajunna na jai sambil menangis iruntu api ko nabita hai ya ummul mu'minin indok na to matapa kenapa ki menangis sendiri apa kamu menyesal habis hartamu aku pakai berjuang di jalan Allah tapi giling Khadijah kak di Nabi ta ajak mupawi dan itu jangan ki ucapkan itu bukan itu yang membuat saya menangis yang membuat saya menangis ya Rasulullah perjuanganmu belum selesai na capu ni waram paraku kasih jadi upasa ke Muhammad manakala yolo kak mati naidi ilamma na kota nai na tako angka lo maliwi buku-buku watak kaleku buku arusuku buku nabitiku buku lakeku buku na ulukku Muhammad iya ko angka lo maliwi kaiku burukku jual sepunya tengkora untuk dipakai membiayai agama Allah aku nur nabi tak nak kak dobi nena dek mematu na gaga pada-pada mondi Khadijah sambil menangis namakun majelis taklim nami masigi nurul yakin mapakwe insya
Allah. Batuanna tanda mo i dibuka rusuk ta melo ibalu ibu cicit tak mo se ditaludu tak lengi panitia. Pak aro ase tak mundri. Macet ni tu lo ya linga ngasi. Nah, lo ipa pimbulo saliwangnya. Cicit tak mo takbir ya. Bu nah. Jadi bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia mana lepas singaran taruh Hadijah, bahkan yang keempat malah dia nelengaran Nabi ta. Riwat tunna nama lahasa Hadijah ibu. No bi anak na fangul tak Siti Fatimah Fatimah. Lo mece nampak nak kaya mak magi tu maka dia nak elau mengang mana saruban na ambukmu yeru na pakit terima kurangnya ku gua hira. Mintakan ke anak surbannya bapakmu Nabi Muhammad nak. Kemudian ya kumate kak baja sangadi nak dokko itarusaliweng mu pakai dokko kak nak sarik kumangi kasih napa belai kak pola tak lah pola kira nak kepak calan. Maka dia pengulut tak Fatimah emak manang kayak sita suruh idi na langsung melalui kuambokku. Apa jawaban Hadijah? Mas yiri kanak kuambokmu melalui sarubanna. Seorang istri malu sama suaminya. Begitu tingginya akhlak kera Siti Hadijah ibu. Elok kata neke biasa matoki ke masiri malah duitna doe ambo anak tak dompet na biasa matoki ke masiri kak malai de nasok bulolot dompet. Akhlak Hadijah memang luar biasa. Makanya riwat tunna mahate pangulut tak Hadijah Rasulullah dalam keadaan bersedih persoalan inilah yang dilihat oleh Allah. Maka desi pola ta'ala Jibril atakku Muhammad bersedih karena dua orang yang paling dicintainya meninggal dunia yang hampir bersamaan. Nonno ko Muhammad, nonno ko Jibril. Mualakka Muhammad mo penrei mai. Kasih tahu diundang ki oleh Allah Muhammad. Jadi nonno ni Jibril ditemani oleh malaikat Mikail dengan malaikat Israel. Nonno mengundang memanggil Nabi untuk datang bertemu dengan Allah. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Singkat Bapak Ibu Pak Tetek Talun ni. Jadi mapakwe. Jokani ronabita Pak Ibu. Jangan terlalu banyak sejarah. Yang kedua, yang ketiga yang perlu kita pahami di sini adalah iya ronabita. Mage ni Pak Lala siloka ku Masjidil Aqsa. Mage dekna langsung minal Masjidil Hala, Masjidil Haram ilal Sidratil Muntaha. Menangka dapat kalu sih. Ternyata bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, antara Mekah dan Palestina ini adalah orientasi antara sesama manusia. Karena dalam beribadah inti agama kita cuma dua bapak ibu, hablu minallah wa hablu minannas. Jadi dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina adalah orientasi silaturahmi antara manusia dengan manusia yang di dalamnya bapak ibu maka dipuala ta'ala linuriyahu min ayatina, aku akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaanku. Jadi yang itu napa lalengi Nabi tak dari Mekah ke Palestina napa itangi puala ta'ala tanda-tanda akosanganna. Dan dek to nama meta, dek to nama mega, dua na ibahas. Tanda-tanda akuasa pertama na pitangi Nabi ta puala ta'ala. Riwat tunna Nabi ta ipajokka naruntuk sik di kampung. Yerop lisik naru kampung bapak ibu. Kanu kunna malampe, kanu kutambaga mak barabara. Napa ke karai rupanna? Nonno kiarona, na cakar riwat tanna tak buru lise perukna masuk makutane Nabi ta ya Jibril mahaza Jibril tanda-tanda aja napa takki puala ta'ala he. Maka dani Jibril iya natu contoh na umatmu Muhammad to na poji manre juku na padan na rupa tauwe na sabak na poji wi cerita-cerita munriwi. Jadi bapak ibu jamaah Pak Mule Swewe, Pak Pesau Lalun tuli cerita mundri pada tak rupa tawe nah. Iya. Pak Angkatonga tu tawe kasih naklah di sini. Musa mau kayanu, ajak kamu pau kak nah. Walau musa li suruh podako, jangan kau pau-pau. Lokasi kusik di jangkau, akhirnya gana isap puluh tahun apa dah. Wih ajak kak.
Ia ko angka jana pada tak rupa tetes. Aja anani gangkan ni idi. Ia ko angka cerita ki tapudangi. Us. Gangkan ya andi. Wah, aja mpa lele si. He, muandri tu juku na padat mu rupa tahu itu. Ia ko cerita mundri. Aro, ipitan na bitta pada peristiwa Isra dan Miraj sebagai pelajaran. Nah, ia tu na sabari bapak dan ibu. Ia ketua makanja sampai janda insyaallah dia nape gawi paniseng maka ada dosa bahkan bapak ibu asih sompungat tak pada tak rupa tahu ya hadirin jamaah mancaji bi ukuran mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu ni gini gi matep lori pola taala nani asuri mundina pola taala sipaka lebih lalu ki idi toma bali bolah magamiman nasabah bali bola macawe padai sile surenge tenda tak tendenda itu negara ibu survei membuktikan pasti 100% cocok mak pegau ki ni kata paturung ki bali bola tak marana maralakai malibineng lakainna nonno masila aju anana mak lali we bini na mak bisi panne bali bola battuan agi agi itana ko padat tak rupa tau iya to patokan jaki agapi onro kanjak na bali bola tangga benni ibu wani juma tette si tangga na tallu mapedik boboan na ambo anak tak sipak dua-dua menik pangkani ku pandang anak tak mak kuliang kato mak kapal aku sengkang sipak dua-dua menik ku bola tu lima dari ke nambo anak tama pedik bobana oi patu maka kasih ma pedik kai wani juma bosi-bosi si tangan na tallu tu limo ni setan toni asi mun di bolai au aga na kedo nemo paro ni asi mun di lo pasto jantungnya tapi nasabak to kanjak ki motek bali bola tak ibu mak tahajjud benena nang kelinga ambo anak tahu ipang duan rekam meni nala tahajudna tapalo ketadu ilakenna eh bapak anak aco magangare bapak anak ece kak mage maka de waktu kumo pamajen onang ilo masam pajat tahajud wang kalinga mak dare ke ipot to ba ta maka mapadi tu bobana ala ko balsem ala no menya kampak tiwirang bayangkan bapak ibu bosi-bosi wani juma si tangan na tallu na takko angka bali bola ta mak katok-katok assalamualaikum atana ece ni ga idi ya tanah aco har we na la de ece de ngaji den re pana sama kulo mahati na tar tu aswe mundri tu limoni iya bu iya nampe menre bali bola ta celengi ki tedengilah saya 50% tak to kanja ki makutane maga jatane ece tu maka dewe denre pakasih tete 10-2 nah kanne JTL ka aga si aja asa JTL joli tak luar JTL nasengan tapa maka deh selai pana lau pas si otoy lai TV lau puskesmas ite gara nampe terlumpulang oto na bali bola tak dek pana tak selai dede na putewe tapa na pake luraki na paleuki ijambangi oto na bali bola tak ikhlas ui iya nakkan ni no nakarawan ni tetak kulipak tapak joli ki ikhlas bali bola pak to kanja ki lokan ni nanu to na ikhlas desa nanu ko agam ni napau kebo paten naji iya meron napau desa nanu ko mage to kanja ki coba apa ibu jadi harga sebuah silaturahmi memang sangat mahal tapi aku tunakan na PDA iyo mak bali bola pedi hati to mali kulkas alena mekke mali ki oto maka de tau mali oto baru je bali bola maka lo toko anu na cicil mi mage ko na cicil anu na alena mato lompa aja ibu tapi mapakan ro cacokan ya tina de to gaga ko kalola ye aku mi kabupaten Wajo mega iya enak kada si tahu we winangseng
angka je bali bulamon na aku cantik lade wi tarencong na wi anu makanjak ka payurka lotokko rencong imitasi palsu aga si musing yang palsu maka de ita bawa ni madepe ko sinna nasa si rencong palsu pa madepe ko sinna eto cecok katonga ngatinna iya na iya mana ne paralu na buri sampajang. Bapak ibu ya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iya na petangnya nabitta kemudian lokasi nabitta runtuh sisi di kampung irappa-rappa mana ngulunna maka dasi nabitta ya Jibril menangka si rappa mana ngulunna tau aku kampungnya maka da iya na tu umakmu Muhammad matu tau makutu patotongi sampaja lima waktu jadi ulunna irappa-rappa iya na tu nasabari bapak ibu benenge ku watak kaleta iya tu sampajangnya pak pada launa ulu iya iya ku jari tak dek gaga si wali wadi mopi itu tapi kau ulu tak dek gaga magan agan lo tak pake mandre jadi dek nawad di pak ibu itulah kedudukan sholat dalam diri kita iya na tu nampak ulu rappa-rappa nasabah 90% dosa ulu pegawai maka mucah sojo makutuka nega makada makutu timutta tege mondro timue aku ulue maka mucah mereng kalinga nega cemeng kalinga docilie pege mondro docilie ulue maka jatuh mele tau ya maka dedek je ule de segaga upau iya de gaga upau tapi timu mona makada tege mondro timue aku ulue iya na tu na ulu rapa-rapa tanya kaci-kaci pak 90% dosa ulu pegau itu dan kedudukan sholat dalam diri pak pada launa sampajangnya bapak ibu jadi jokkan ni nabita singkat naik latu kisidratil muntaha maka dini Jibrilu Muhammad melo dampak kandri andaikan ini di bahasa tak iya sabar mungkin nak insyaallah iya Muhammad gang kami akwewe wule mantaraki di sidratil muntaha menre ni Muhammad nasabah iya ku menre kaya talui malaikat kami akan hancur ini bukti bapak ibu bahwa masyarakat lebih kiidi rupatai na malaikat iya ku jagaiwi alat birata jadi tamanya nabi tak ku sidratil muntaha dituntun oleh kekuasaan Allah mutama ke al mustawa onronna nabitta ipatereme sampaja lima waktu ku puala ta'ala aku niroh bapak dan ibu nabitta merasakan nikmat yang tidak pernah dirasakan di dunia langsung beliau duduk aga nanapau nabitta maka di nabitta attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah segala kehormatan segala keberkahan segala kekuasaan semuanya adalah milikmu ya Allah nabali bipa'ala ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullah wa barakatuh nania keselamatan keberkahan juga kepadamu hai kekasihku Muhammad akoniro pu'ala ta'ala na'akai nabita sebagai kekasihmu ma'pibali malaikat yawa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin dan berikan juga keselamatan kepada kami dan kepada orang-orang yang salih kemudian nasambungi si nabi ta ashadu an la ilaha illallah ujab puiwi dek gaga isompah saliwanna pu'ala ta'ala nabali si pu'ala ta'ala wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah nenek usak biwi iku Muhammad suruh mata peku nenek turipujiku jadi bapak ibu ia natu nasabar ya kumasampaja ki natu matahia tapakan jaki lalu taretik na bacata bukdi ya kumak para kabale ki tongkoi baleta na palo masampajang iya enak ganggu ki itu tui komporo uni lo komporo na palo masampajang pak iya kode naganggu ki lari masih nama pak ja ini matuk baca tak Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim moni coke mati ni balik dia ni tongkok jadi mata ngatoni matahya dia nah syahadu atanya syahadu Allah tidak sempurna makanya Nabi mengatakan
Salatlah kamu pada di tempat yang tenang. Nah, tega namun rumah kanja aku masih gi. Kecuali ibu-ibu yang memang punya anak kecil, angka repota atau lo iman rebapa aku ni bola, tapi tak pakai jaki ni. Uni kompor nak pakai masam paja. Tungko ibale nak pakai masam paja, naganggu kita. Ah, jadi ia norwat tu bapa dan ibu. Jamaah, ipa tarima ini nabi tak sampajang beka 50 sieso siweni beka 50. Jadi hadirin jamaah, naik kelesu nabi tak latu ikolangi yang keenam itanai beko pangulutan Nabi Musa. Ya Muhammad, ya Rasulullah, oleh-oleh agana hadi agana naleko pola taala tu. Maka disampaja tak beka siaga beka 50 sesi warni boram memana Nabi Musa hama hama den oleh umamu Muhammad den oleh umaku lagi malopo-lopo tak 2 meter umamu iku Muhammad matu si meter ini lebih tanrena tu pak bahasana ya 1 meter 70 mi. Iya umaku Muhammad angka 2 meter bahkan angka lo 3 meter gara-gara makuttu masampaja namegai canggah lesuko minta keringanan di hadapan Allah. Jadi singkat kisah bapak ibu yang 50 kali sehari semalam lesu nabitta beka sera nabitta maklu lesu antara Nabi Musa dengan Allah pak ikurangi ni 45 terakhir angka ni lesu siagapi Muhammad maka de 5 mani maka dia mawarak mumpu mam itu mega matu dia nak sampajang maka apa maka kau mega lak dia tu dia nak sampajang lesu kau maka dia nabi tak pakun ni tak masih irik nak apalagi setiap lesu kak tak tak 5 nak kurangi pola ta'ala nak 5 mani jadi kau lesu si kak matu nak ala mana ni pola ta'ala apu dia nak gagah eh iya nak. Jadi bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi angka ni sampajangin nanti wiraki nabi tak tongangi beka 5 ni sisa subuh, sisa loro, sisa ngasara, sisa manggaribi, sisa ngisa tapi angka na si di waktu angka na pada-pada kui pegau 10 beka 10 berarti dikali 5 sama halnya 50 kali pak angka na kilona puala ta'ala ayah na paralu ijagai. Bagaimana caranya menjaga? Pertama bapak ibu jamaah jagai dikasih sampajangi kulalan na bolata lo kata naik ibu mas sampai zaman namo kawijat tak tu ya ro masih kole ko SMP masih kole ma eh ma mas sampai zaman namo de min aja kitu nei ro mak kasih daun nak aku eh mas sampai zaman namo ki nak cek de ah at kada bawan ni ye pak isotik ki he iya eh tabe pak ini masalah kita tabe tak dampeng kak kasih ini yang selalu saya tekankan wih jaka amai lisek bola tak dena sampajang ibu jamaah parentana nabita aga napo nabita muru aulada kumbisolah wahum abona'u saba isinin iya kuganna nipitu tau muru nabijawijata parentani masampajang wadaribuhum alaiha wahum abonau asrin ya kuganna 10 tonna nadekmu panas sampajang perintana nabi tak gasai pukul tapi memukul anak tidak boleh disakiti pekepala carana ustaz dipukul karena mau dididik jadi aku tegasi anak tak ajak na awo si bawa tak keju jawa tak pakai gasai sapa iro agaro macam pala poti ma pedik-pedik si tangami atau lipat tak gulung tak pakai gas mak dia masam pajang onang dia tu gari mulu mengaji mak teru menang onakku agak sana mak dia mengaji abo kau kalau kak gasak igasak ni anak-anak tapi iro anu dia nama pedi nampak kau igasak dia nama dia tak buka lepak mapak kau me baja masam pajang memak kau tapi kau anak bat tak lupa tidak sakit podan ni dek memang toje nak lok kak pediri ke anak lok mak tanang ikutimu anak maka dairu ambokku makku nareku dewa sampaja macai lah dek ya wijakku papamu lebih cu tanang imak kuiru jadi aku masalah wek redui namu maga si nama
mak goli lesu, lesu kak yolo waktu sampajang marah bapakku, marah mamaku. Ya ro pak, pak mega mak kok dia sampajang. Pak man rasa kitu pak ibu, man rasa kitu. Iya ko angka anak tasalai. Mata ki baja sangani, si di dek na sampajang man rasa ki kalau na puala tak lesi kara-kara kitu. Lo ni tama suruga angka anak tak kurana ke maka dewe lo pu. Dewi las tama rana ke puang. Na sabak mage waktu ku kulino biasa meta umak ku tanduk kak ko subuh. De na suruh kak. Na suruh si kak matu si tangis tangga. De urela puang. Akhirnya na putama ki pola taala korana ka si bawa nak ta. Tapi ko nak tak mon roki suruga maka da tu si de utama suruga ko de na tamen do ambok ku puang. Jadi yo be sampai endo ambok na patama suruga. Jadi inilah yang perlu kita jaga dalam rumah tangga sampai jana wija-wijata. Yang kedua, jaga solat tak melalui solat berjamaah, maka menuju ke keselamatan. Nah sabak mage bapak dan ibu, maka di Nabi Muhammad SAW awal umayahasabu bil abdul yaumal qiyamah as-salah. Ia kutumate baja sangadi bapak ibu agar nak kutanap wala ta'ala pertama-tama sampai jatak mitu. Ia ko sampajatta itarima, ia mananna pala becuta itarima manatto. Tapi upanna-upanna sampajatta itolla seluruh pahala hajitta, sidakata, sampajang berjamata sunnahna dan sunat-sunat yang lain bapak ibu. Salat sunat semua akan ditolak oleh Allah. Ia ko sampaja lima waktu tak na tolak puala ta'ala. Na lo ki salama, lo ki mate, agami wadi pas salama ki pamasena puala ta'ala. Pega ki mon rolonga pamasena puala ta'ala. Aku lala na sampajange, terutama sampajang berjamaah. Ia masih gita pak, biasa kak lepa mak berjamaah manggaribi. Biasa to kak lepa mak berjamaah asara. Biasa to loro, pura na utama sampajang napaka mak dapi kasih kong kak ceraku kutan ruktedong. Luar biasa masih gita pak, pura kak mas sampajang loro winya ama papa angka asena. Tapi mega pisage nurdin tak buka berarti masolan ni harus dibiayai. Jadi dek nagagak lah sapak nonno lalu ki pak. Ia tu sampai jam berjamaah nasan Nabi tak mencaji pak tolak bala. Innallaha ta'ala iza anzala ahta minas sama ilal ahli al-ard. Narik komelo ipola ta'ala paturungnya abalae dalam bentuk penyakit dan musibah bencana alam. Maka di Nabi Muhammad SAW surifat an umaril masajid napa belaimi puala ta'ala yaitu lasai yaitu musibai boleh to angkai gatungnya tina mak berjamaah ko masigi. Tapi di masigi tak alhamdulillah manggaribi isa selalu penuh. Biasa ko lalu kak kupuram sampai jam manggaribi angka cara tak siaku ko di eratan rukte dong ya nanak teh betul apa yang pak desa katakan. Pura kak biasa lalu di Jumat anak-anak mak baca yasin aku ya mana nak apangnya ya nak perlu ipiara. Apalagi angka sekolah rata kue kalolar ya Nabi na guru tak haji ahli TV anak tak lokor alingan ni sepeda mak sepeda lu masih sekolah arak kau sorok sekolah nasabah iya mi weddingnya nasabari na wedding makanjak sempajani wijawijat tak nareko angka pak disengan. Oleh karena itu bapak ibu tomalan kesimpulan nasabah macawi entam atau serak lebih tu nak tu si jang iya pak urusakai kau mak mula ni mangilu tukku. Iya, mega tona makada nala de ce pa ustaz na den rimema po wel orang mu pajai. De ya to mike makada. Jadi to malan kesimpulan teman-teman lebih kon kehadir selusur malebih ki makada peringatan Isra Mi'raj ini adalah syiar bukan syariat. Syiar kemudian wadah untuk bersilaturahmi. De usiruntu adindaku Pak Desa, Pak Babinsa dan kita semua ibu-ibu majelis taklim dan jamaah bendengetannya pelaksanaan Isra Mi'raj ini wadah silaturahmi. Tapi hari insyaallah semua akan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nah yalah barakah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayah dan pribadiku Bapak Ibu melo dampak ka kasih maraja. Riolo ala biratak manang angka amanah werekadaku. Etap pasalah kemudian para pemirsa, para ustaz, guru-guru kami yang kebetulan menonton siaran TV Sutra, TV Wahjo, saya pribadi Mansur Majo memohon maaf andai ada bacaan saya yang keliru datangnya dari diri saya sendiri. Ya kuangkap oleh cocokna semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.